Guys, kembali lagi di channel Sun Official. Berikut cara agar baterai iPhone kalian enggak cepat habis. Jadi caranya cukup mudah, guys ya. Di sini kalian cukup buka setting. Di sini saya akan perlihatkan baterai hertz saya dulu, guys ya. Dalam waktu pemakaian 3 bulan. Udah hampir 3 bulan sih. Dan baterai hertz saya masih tetap di 100%. Nah, di sini kalian bisa lihat baterai hertz saya masih 100%, guys ya. Jadi supaya baterai kalian gak cepat habis, kalian tuh harus aktifin ini guys ya, matiin yang namanya ini. Kalian buka galeri, kelihatan gak sih? Oke. Kalian buka galeri guys ya. Di mana galerinya dulu? Yang harus kalian matikan di galeri kalian harus ini, foto. Lalu kalian scroll ke bawah, data seluler kalian matikan yang di atas ini. Kalian matikan data seluler, habis itu kembali lagi ke Safari. Contohnya seperti ini, kalian buka Safari. Dia kan banyak tab ini. Nah, kalau banyak tab ini bisa menyebabkan baterai juga cepat habis, guys ya. Kalian buka ke setting, lalu kalian ke Safari, guys ya. Biarpun kalian nggak sering buka Safari, mungkin harus kalian juga matikan, guys ya, fitur ini biar baterai kalian tuh nggak cepat habis. Dia biasanya kalau awal tuh seperti ini, guys ya. Secara manual kalian buka aja setelah 1 hari. Nah, itu kembali lagi. Oke, itu kalian di sini kalian tutup aja guys ya. Kalian tutup aja nanti otomatis. Dia ini nggak perlu kalian tutup pun juga dia akan tutup otomatis guys ya. Kalau cukup buka dah, tinggalin aja nanti dia bakal tutup tabnya itu guys ya. Jadi cara menghemat baterai hertz iPhone kalian supaya agar tetap di 100% ya, kalian matikan data seluler tadi guys ya yang aku bagikan. Kalian ulangi aja nonton biar kalian tuh nggak salah. Oke, mungkin sekian aja video ya. Jika bermanfaat jangan lupa like, share dan komen. See you next video guys ya. Dan saya mau ngasih tahu nih, giveaway iPhone ini masih belum saya umumkan karena belum mencapai 10.000 subscriber guys ya. Ayo kalian tembuskan 10.000 subscriber, nanti saya akan umumkan guys ya siapa pemenang ini dan uang tunai untuk 4 orang pemenang. Oke, mungkin sekian aja video guys ya. See you next video. Bye bye.